Maria, è Ronaldo! È Ronaldo! È Cristiano, è Kbir! È Cristiano! È Ronaldo! È da Fosturi! È da Fosturuci! È da Pizzeri! È da Pizzeri! Cristiano Ronaldo akan kembali memimpin rekan-rekannya di Al Nassr untuk bertanding melawan Al Khalij dini hari nanti pada lanjutan Liga Arab Saudi Pro. Tim asuhan Luis Castro akan menurunkan skuad terbaiknya pada laga tersebut, bertindak sebagai tuan rumah. Tentunya para pemain Al Nassr akan bermain lepas tanpa beban. Dilihat secara head-to-head, Al Nassr lebih unggul daripada Al Khalij. Pada 5 pertemuan terakhir Al Nassr berhasil menang 2 kali, seri 2 kali, dan 1 kali dimenangkan oleh Al Khalij. Al Nassr kali ini berada di posisi kedua klasmen sementara di Liga Arab Saudi Pro dengan raihan 25 poin. Sementara Al Khalij masih tertengker di posisi ke-14 dengan raihan 10 poin. Al Nassr kali ini berusaha untuk menduduki puncak klasmen yang kali ini masih diduduki oleh Al Hilal Club yang dibela Neymar Junior. Kendati demikian berbicara tentang Cristiano Ronaldo pada laganya nanti, sang mega bintang asal Portugal tersebut selalu tampil sangat apik di laga-laga sebelumnya. Ronaldo di musim ini telah mencetak 12 gol dan 6 assist di Liga Arab Saudi Pro. Pada laganya nanti, sang mega bintang tentunya mempunyai ambisi yang sangat besar untuk menambah pundi-pundi golnya, dan memenangkan pertandingannya. Tidak menutup kemungkinan Ronaldo akan tampil lebih ganas lagi daripada pertandingan sebelumnya. Ronaldo bisa saja mencetak brace, hat-trick, bahkan quad-trick pada laganya nanti. Menurut Sobat Goatcher 7, bagaimana penampilan sang Goat kita pada pertandingan nanti? Tulis pendapat kalian masing-masing di kolom komentar.